Ya, pemirsa, rapat koordinasi kependudukan dan catatan sipil yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Jambi dihadiri oleh perwakilan setiap dinas kependudukan dan catatan sipil dari masing-masing kabupaten dan kota seprovinsi Jambi. Senin 30 Mei 2022, bertempat di Gedung Ratu Conversion Center, rapat koordinasi kependudukan dan catatan sipil yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jambi dihadiri oleh Asisten 2 Pemerintah Kota Jambi, M. Jailani. Dalam kesempatan tersebut, Jailani mengatakan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mempercepat validasi data kependudukan. Jailani juga menyampaikan bahwa dengan adanya validasi data yang akurat, maka kedepannya penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan lancar. Ini kami menyambut baik apa yang digagas oleh kemudian artinya kita sudah bisa menyiapkan sedini mungkin data-data yang penduduk khususnya yang ada di Kota Jambi, karena tidak lama lagi proses baik itu pemilu maupun pilkada sudah dimulai. Oleh sebab itu kegiatan ini paling tidak untuk validasi data sehingga pada saat nanti semua partisipasi keakuratan data untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada bisa terlaksana baik khususnya di Kota Jambi. Sandi, Cek TV, melaporkan.